Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bos, kembali lagi dengan saya Bonang Metal Art ya. Nah, kali ini kita punya produk kerajinan Sukabumi Cibatu. Siapa yang tidak kenal dengan Sukabumi Cibatu ya, Pak Bos? Dengan kerajinan-kerajinan seninya yang begitu indah. Nah, ini kita punya golok yang sangat autentik ya, Pak Bos. Dengan panjang total 45 cm, panjang bilah 30 cm, panjang hendal 15 cm. Nah, ini udah rekomendasi buat Pak Bos-pabosnya, buat yang suka tebas-tebas, buat yang suka sembelih. Nah, ini bajanya dari baja asli Sukabumi Cibatu, Pak Bos. Ini bentuk bilahnya seperti ini, bisa dilihat ya. Ini udah ada yang warna hitamnya juga. Nah, disebut baja selap tuh ini di tengahnya hitam, Pak Bos. Udah ada coraknya juga. Handle-nya dari tanduk asli. Ya, ini handle-nya dari tanduk asli. Pakai kuningan, udah rekomendasi banget buat Pak Bos. Kita tes aja ketajamannya, Pak Bos ya. Mantap. Ini sudah tidak diragukan lagi Pak Bos kalau masalah ketajaman ya. Ini bisa sembelih 35 ekor sapi tanpa sekembali, pokoknya digaskan ya Pak Bos. Ini udah tajam, pokoknya langsung digercepin via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.